Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya, Soburuya Genji. Kali ini agak melenceng ya. Saya akan mengupload yang lagi viral, yaitu MRT. MRT. Ada yang sudah tahu MRT? MRT merupakan kereta terbaru di Jakarta. Nah, kereta bawah tanah yang adanya hanya di Jepang, di luar negeri, tapi sekarang sudah mulai ada di Jakarta, khususnya di Jakarta. Ini ada uji coba ya, dari tanggal 12 sampai 14 Maret, gratis tanpa dipungut biaya. Nah, silakan bagi yang ada waktu ataupun pengen merasakan nikmatnya naik MRT gratis. Nah, ini syarat cara mendaftar dengan gratis, yaitu kita masuk login ayo coba mrtj.com. Oke, maaf ya agak melenceng, biasa kita menerangkan masalah pajak, ini masalah MRT karena lagi viral dan saya berbagi informasi agar yang pengen merasakan nikmatnya naik MRT secara gratis bisa masuk dengan link ini, ayo coba mrtj.com. daftar sekarang, pendaftaran reguler atau pendaftaran dengan disabilitas, orang yang mempunyai kekurangan, pendaftaran reguler ini trial run MRT, trial ya, uji coba hanya dari tanggal 12 Maret sampai 24 Maret, hanya 12 hari, jangan disia-siakan, gratis. Kalau setelah itu tentunya ada tarifnya, kemarin dijelaskan tarifnya sekitaran 10 ribuan lah, 10 ribuan ke bawah. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk rutenya, itu dari Lebak Bulus. Nah, ini Lebak Bulus Fatmawati hingga sampai ke ujung, yaitu Bundaran HI. Nah, Bundaran HI ini batas maksimalnya dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Ini yang sudah jadi ya, yang sudah bisa kita rasakan nantinya. Kedepannya ada wacana untuk bisa lanjut sampai ke Bekasi dan akan melintang lagi dari Bekasi ke arah Merak. Karena Merak itu nantinya tahun berapa itu dilupakan. Ini kurang lebih rutenya seperti ini. Untuk cara mendaftarnya, silakan kita pilih tanggal. Sudah habis ya, 14, 15, 16, 17 sudah habis, tinggal 18 sampai 22. Contoh saya ambil yang hari 19 Maret, Selasa. Nah, ini Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete sampai ke Bundaran HI itu gratis. Satu akun itu bisa mendaftarkan untuk 2 orang, maksimal 2 orang. Ini contoh saya ambil yang dimulai dari Cipete Raya, Fatmawati, Lebak Bulus sudah habis ya. Cipete Raya ini 1 orang bisa, 2 orang bisa, tapi kalau udah 3 orang dia nggak bisa karena maksimal 2 orang dengan 1 akun. Oke, sudah dipilih dari Cipete 2 orang, silakan klik lanjut. Nama, email, terus masukkan KTP, contoh KTP contoh aja ya, karena saya sudah pesan saya akan naik di tanggal 14 Maret, dan nomor handphone. Setelah itu klik lanjut ya, lanjut apakah pesanan kamu sudah benar, detail pesanan, nomor handphone, nama kereta api, tanggalnya, waktunya, MRT, dua tiket untuk 2 orang. Ketika kita klik lanjut, maka akan muncul email. Kita dapat email, kita juga dapat notif pesan berupa WA, yaitu isi barcode-nya, isi tiketnya. Ketika nanti kita naik, tinggal barcode tiketnya. Itulah kurang lebih cara-cara mendaftar MRT Jakarta dengan gratis dari 12 Maret sampai 14 Maret. Sekian video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, linknya ayo coba mrtj.com. terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat, tolong di subscribe dan like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.